Akibat hujan lebat mengguyur Kabupaten Merangin, upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di Merangin dilangsungkan di dalam ruangan. Akibatnya ratusan ASN harus berdesak-desakan. Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional yang seyogianya dilaksanakan di lapangan utama kantor Bupati Merangin terpaksa dipindahkan ke dalam ruangan. Sebab sebelum upacara dimulai, hujan lebat mengguyur Kabupaten Bangko pada Rabu pagi. Pihak penyelenggara terpaksa memindahkan lokasi upacara ke dalam ruangan pola utama kantor Bupati Merangin. Akibatnya ratusan ASN harus berdesak-desakan, namun upacara Hari Pendidikan Nasional tetap dilakukan. PJS Bupati Merangin Husairi yang memimpin jalan upacara mengapresiasi antusias para peserta upacara. Walaupun di bangku ini dalam keadaan cuaca hujan, kita tetap melaksanakan Hari Pendidikan sukses dan lancar. Sekaligus tadi ada juga penyerahan guru-guru yang berprestasi yang nantinya pada hari ini juga langsung akan... Riko Saputra, JEK TV melaporkan.